Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi Mustafa balik maqam sitana besar-besarnya.
Saya ini bukan ustaz ya, baru bau-bau ustaz lah. Alhamdulillah daripada ustaz bau mah. Bau-bau ustaz ya. Ya alhamdulillah, mohon maaf saya ngomong apa di sini. Temanya umum aja ya. Aduh, masya Allah, saya juga gemeteran ini. Ya, biasa, banyak orang begini, banyak ustaz, banyak kiai. Saya bukan ustaz sekali lagi, sebab belum pernah di rumah juga istri saya manggil ustaz. Ya, ustaz makan dulu, belum pernah. Ya bapak Adi manggil saya ustaz. Ya, belum pernah. Ustaz makan dulu, ngopi dulu. Aduh. Ya alhamdulillah dengan hikmah silaturahmi jemaah subuh. Alhamdulillah sekarang Pak kita daripada di rumah ya. Alhamdulillah yang sehat mah jangan ditunggu, ibadah jangan dinanti-nanti, takut keburu mah. Nanti jangan diuntar-untar, takut keburu mon. Ada. Ya ibadah montar aja udah pensiun. Waduh. Pak RW. Sahabat saya. Ya udah kenal dengan saya udah lama. Ya udah terakhir nunggu pensiun sholatnya. Waduh. Ntar ibadah nunggu pensiun, mending umur kita sampai, benar. Kemarin kita tahu Asram masih muda, benar. Suaminya BCL. Nanti Pasis, ya Pak Arif. Iya masih muda, malah cantik istrinya. Punya anak satu, BCL. Tahu BCL? Iya masih muda. Iya apalagi kita. Justru ya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita sama-sama. Jadi amal ma'ruf ini sudah disampaikan tadi, bukan tugas ustaz saja, ya, bukan tugas kiai saja. Yuk tetangga-tetangga kita yang belum mau kita aja, ya, supaya diberi hidayah oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salah persepsi di mana orang ke musola ke masjid pantesan hujan, kalau ke masjid jangan dituin. Pantesan katanya ini ada pengajian ke masjid, pengen ada hujan itu ngaji ya. Kita bahkan itu hidayah dari Allah, hidayah dari Allah. Nggak boleh ngomong sembarangan, bisa jadi doa, benar. Iya hati-hati, apalagi makamin tetangga nggak boleh ngomong. Besok malu di sini makamin, jangan itu. Besok pasti giliran tuh dari di sini, jangan coba-coba itu. Tapi ada mereka sidir lewat, nggak boleh. Hati-hati ya. Jadi kembali lagi, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin di sini udah berapa kali hari di sini sila jambu? Sering ya, alhamdulillah. Saya baru di sini. Ada yang kenal, ada yang enggak sama saya. Panggilan saya Pak. Pak Ahmad Sambasi, kalau panggilan ini saya Pak Abbas saja. Asal saya di Jengkol Kidul. Ya, maksudnya saya desa Cikasungka. Cuma sekarang saya domisili di Blok O. Ya. Jadi masuk desa Cikasungka, ada jengkol banyak Pak. Ada Jengkol Kidul, ada Jengkol Kaler, ada Jengkol Tengah, ada Jengkol Cisoka. Hati-hati, di Cisoka juga ada jengkol. Ya, ya jadi sekarang saya tinggal di Blok O. Alhamdulillah banyak saudara ya dengan sila jambu dengan Blok O. Alhamdulillah. Cuman pasis ukuran koko saya M. Ya, takut lupa pasis Wanto ya. Lagi hari mungkin slope-nya saya 38. Takut lupa pasis. Ya. Saudara saya yang ada di sini. Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang saya punya duit nih kemana nih masukinnya, benar. Banyak orang melakukan seperti itu. Kemusola mana, kemusik mana, ya gampang kalau udah tahu mah ukuran saya pokoknya M. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan ada 4 unsur. Yang pertama unsur tanah. Disebut unsur tanah, kita asal dari tanah, benar. Akan kembali kepada tanah, asal dari lubang akan kembali kepada lubang. Ada unsur tanah di badan kita. Dulu diciptakan, benar? Adam dan Hawa dari tanah. Justru kita sama tanah saudara. Benar? Sekarang yang kita dudukin di bawah tanah, yang kita sederin tanah, di atas genteng tanah, saudara kita sama tanah. Benar? Yang kedua, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutip dari kitab, ada unsur cair di badan kita. Apa cair? Air. Air. Nah, kalau enggak ada air, coba-coba Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di badan kita enggak ada air,
disebutnya maaf, kita muntah biar kencing terus. Benar, bahasa dokternya dehidrasi. Oh, keren. Bahasa dokternya, kekurangan cair. Kalau kekurangan cairan di badan kita nggak ada air, nih maaf, pasti kalau kita muntah pasti lama-lama akan mening, akan mati. Karena tadi unsur tanah, unsur air, ada juga di sini ceritakan unsur seno. Tahu seno? Api. Kertas Sunda, kadang-kadang kertas Sunda. Ada unsur seno, unsur api di badan kita. Maaf nih, sekarang nih Pak RW kita pegang, badannya anget. Benar? Pak Pohan saya pegang nih. Hasil nih Pak Sukam saya pegang, masih anget. Bagaimana kalau badannya dingin? Berarti maaf? Mati. Ada unsur apa? Unsur api, unsur air, dengan unsur tanah. Ada di badan kita unsur udara, unsur angin. Alhamdulillah bisa bernafas dengan adanya angin. Bahkan kalau kita nggak bisa bernafas dibantu dengan oksigen. Hah? Benar. Oksigen yang nggak berfungsi berarti kita innalillahi. Itu ada unsur tanah, unsur api, unsur air, benar, dan unsur udara. Itu yang ada di badan kita. Kadang-kadang ada yang meninggal, kok ini masih hangat, hangat karena baru meninggal. Benar, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke puskesmas dicek, nggak percaya saya ini meninggal karena masih hangat. Atau meninggal baru sedikit, benar, baru sebentar, masih hangat. Kita lama-lama pasti badannya dingin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutip di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun wallahu a'lam bimuradih bidzalikal ayat. Pengertiannya, ya ayyuhan nasu, hai golongan manusia, kulu mimma fil ardi, makan oleh tamu yang ada di muka bumi. Awas nih, kulu mimma fil ardi, makan oleh tamu yang ada di muka bumi. Nah, mungkin termasuk daun-daunan. Benar, ada daun apa nih, daun singkong, benar, boleh dimakan, boleh dimakan, daun singkong, daun kacang, benar, itu boleh dimakan, daun jambu batu, boleh dimakan oleh kamu. Terus di sini belum selesai ayatnya, halalan thayyiban, dimakan oleh kamu yang hal halal. Terus bukan yang halal aja, thayyiban, yang bagus, yang bersih, yang thayyib, benar, maaf. Semua telur di dalam kitab dijelaskan ini halal, tapi telur buaya mah jangan dimakan, itu kurang bagus. Benar, telur angsa, telur ini boleh makan, telur ayam boleh makan, telur bebek makan, tapi telur bangkong mah jangan dimakan. Benar, sekalipun itu halal, halalan kau juga di sini yang halal tapi yang bagus. Kenapa sekarang maaf nih, riset dari Cina penyakit corona. Corona, karena apa? Mungkin makannya yang ekstrim-ekstrim, segala kobra, benar, kelalawar, benar, kodok dimakan, atuh dikasih ujian oleh Allah, itu mah udah haram dimakan sama dia. Terima kasih tuh ya, di Cina mengapa bahasa Indonesia ada? Iya udah, ujian dia makannya jorok, benar. Iya di sini kan jelas pak, halalan, toiba di sini halalan toiba. Kodok dimakan, kampret dimakan, kodok dimakan, iya cocok dimakan. Tapi ngerinya kita udah diobservasi 188 ya Pak Dia, itu di sana katanya takut ke Indonesia, dan tapi jangan takut insya Allah, kata Pak Dia. Jangan takut insya Allah, yang penting kita makan yang halal, yang benar, yang benar. Jangan mengikuti wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti jejak laku setan. Di sini ayatul hukum tafsiran di dalam kitab tafsir Al-Qur'an, jalan setan jangan diikuti, itu mah apa hawa nafsu dari setan. Cek sudah tema kieu asal ulah kaplan di tikoro beda. Tahu enggak sudah tuh?
asal ulah kaplak itu orang yang kau dipihakan dari kita nang lo, mau tuh bilai ni. Kata Pak Kohan, Pak Abbas ngomong apa sih? Kata itu, udah jangan di sini apa nih? Jangan maksudnya jangan nyungsep apa? Jangan nyangkut di tenggorok aja, makan aja. Jangan. Kata setan langsung dimakan aja. Jangan. Ada yang ngomong bakicot, makan tapi jangan. Ngapain bak itu sate bakicot? Jangan. Termasuk jangan mengikuti hawa nafsu setan. Inna lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kita. Awas jangan mengikuti hawa nafsu setan, enggak boleh. Ini jelas ayat keluarnya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Harus yang halal, yang bersih, atau jangan dimakan. Termasuk batu maya. Kemarin kita ngaji bani, ya wa ya rumukul jamadin, haram mangan batu. Aku ngapain batu dimakan? Pasti yang keras-keras, yang atos-atos kata Sudama. Nah, ini mengutip satu ayat Quran tadi, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kita makan asal kata jangan punya prinsip, jangan yang apa nyalap di tenggorokan aja, jangan. Tetap yang bagus, yang halal, thayyibah. Ada lagi, enggak boleh kan itu katanya darah kobra dimakan, darah malus dimakan atau haram, enggak boleh. Yang Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya mengutip di dalam Al-Qur'an, wa idzibtala Ibrahim Rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Allah. Saya kalau ngomong konsep takut salah gitu ya. Wa idzibtala Ibrahim Rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Lantut kala den lai cobaan sapa Nabi Ibrahim ing pangeranan Nabi Ibrahim di kalimat tinggal dalam beberapa kalimat patah maut maka disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Asalnya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Ibrahim ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ini. Dari Nabi Muhammad turun kepada umatnya, kepada kita. Oleh Nabi Ibrahim dilaksanakan syariat ini, oleh Nabi Muhammad juga dilaksanakan oleh umatnya, ada yang dilaksanakan, ada yang enggak. Ya bagiin deh kopinya. Iya, ngopi Pak sambil ngaji bagus, cocok nih, bagus nih Albarta ini. Ada kopi, ada teh manis. Iya, jam pagi-pagi kasih air putih, jangan kasih yang udah tua apa nih. Iya, tuh macam apa tua-tua maafkan lo semua. Ya, benar. Sudah ada Pak. Jadi gini Pak, ada sodako Abdul Mia, Abdul sodako Almia. Sodako yang paling utama banyu, air, air apa aja, teh manis ke, air aqua ke, ya. Nah ini paling utama. Jangan kalau ada tamu ke rumah kita, servis, jangan ngomong melulu, nggak dikasih air tapi. Hati-hati, iya ngomong kemana-mana, tapi nggak dikasih air benar, hati-hati ya. Jadi tamu itu harus diservis. Terus kalau ada saudara begini, jangan ditanya begini. Dia mau pulang, iya, gengsinya masih ada. Aduh jangan, kasih aja. Iya, jangan tanya. Mau makan dulu enggak? Aduh tamu dulu, malu kok mau makan dulu. Kenyang belum? Aduh tamu malu, siapin aja mau makan, mau enggak ada tamu mah. Servis, benar? Iya. Benar? Iya, jangan ditanya. Mau makan sekarang enggak? Orang udah lapar. Belum sekarang enggak dulu. Kemana-mana. Dikasih sama kita makan ada sayur asem. Benar? Ada sayur asem, ikan gabus. Benar? Pepes emas. Udah makan dipakai teh manis. Udah makan. Pak, bisa masuk ke surga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kata orang Sunda mah dia, dasar mah hayang dahar jeung sayur asem, mesti dibere sayur asem. Dasar saya makan sayur asem, kenapa dikasih makan sayur asem? Kesenangan dia dengan membahagiakan dia. Kita yang masih bisa masuk sor. Amin ya Rabbal Artis, tamu mah, benar. Kalau ada aduet, tamu seperti main, seperti jenazah. Terserah yang punya rumah. Ya, kalau dikasih yang punya rumah kasih air putih, terima.
dikasih teh manis terima ya, jangan dikasih air putih. Wih, saya minta kopi. Ya, ini bapak dilihatnya cantik nih Albarka, alhamdulillah. Rugi apa nih pak tadi ya, tadi di rugi lompat nih Albarka, tehnya ada, air putihnya ada ya, kuenya ada, gorengannya ada, amplopnya. Bapak yang murah kalau silahkan makan kembali lagi. Wah, wih, kalau amplop aja Ustaz lo banyak amplop di rumah. Benar, saya nggak tadi nggak ngomong-ngomong am, amplop yang penting bawa am, amal. Amplop, kembali lagi. Wa idzala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahun. Di sini mas syariat Nabi Ibrahim turun ke Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, turun lagi kepada umatnya. Nah, oleh Nabi Ibrahim dilaksanakan sunnah ini, terus oleh Nabi Muhammad kita Nabi kita dilaksanakan, turun kepada umatnya, ada dilaksanakan, ada yang enggak. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama di sini Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jelas ini speaker, jelas. Iya, ntar takut ditanya sama ibunya di rumah. Ngaji apa itu? Pak Abbas, nggak tahu mau ngomong kodok aja tadi. Tapi jangan, ya. Awas, ilmu disudur lapis sudur. Ilmu ditaruh di sini, jangan ditaruh di buku. Ya, sebenarnya bagusnya mas. Tapi kalau takut lupa, taruh di buku. Kembali lagi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada aslu hisoi. Ada 10 perkara. Khomsun birrosi wa khomsun bilbadan. Ada 5 di kepala, ada 5 di badan. Kita bahas satu-satu. Pahamba wati birrosi, yang pertama ini subhanallah. Asiwa. Ini syariat Nabi Ibrahim, turun ke Nabi besar Muhammad, turun pada umatnya. Asiwa. Tahu siwa? Siwa nusul. Ini kainnya biasanya dari Arab Saudi ya. Ini dengan syariat siwak susun, ini enggak mungkin Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita kena sakit gigi. Siwak. Itu berarti adanya di kepala nih, pirosi. Indah bahasa Jawanya. Terus yang nomor 2 wal madmado. Tahu madmado? Kumur-kumur. Nah, ini syariat Nabi Ibrahim kalau ngambil dulu. Itu kumur-kumur syariat Nabi Ibrahim. Kita sering kumur-kumur. Bahkan pendapat guru saya gini pak, kalau kita punya anak ingin cerdas, kalau ada keluarga yang gak sembuh-sembuh sakitnya, ngambil air wudhu, bukan ambil air wudhu, jadi ngambil air wudhu yang ada kulahnya, yang udah tahunan di situ. Jadi logikanya begini, tetap ambil air wudhu asal yakin diminumin insya Allah sembuh. Jangan ngebayangin, waduh ini bekas kakek-kakek kumur-kumur. Jangan, nggak sembuh, awas, nggak sembuh, harus sugesti. Ya, nanti kamu itu pak kalau orang mau ngambil wudhu pak di sini berapa ribu bismillah, benar? Harus tambung dulu, bismillahirrahmanirrahim, nawait juga, bismillahirrahmanirrahim, nawait. Hah? Coba itu bismillah berapa ribu, berapa juta, benar? Nah. Jangan pagi-pagi ih, orang belum sikat gigi kumur-kumur aku nggak sembuh. Kita harus sugesti, harus ya. Itu pendapat guru saya. Coba pas sama bapak ada nggak airnya sekarang di kampung-kampung masih banyak ya, di perumahan udah kelar orang semua pagi hari ya, itu cari yang mesin-mesin tua yang masih ada itu ya, harusnya itu pak DKM semuanya apa kulah yang gede itu jangan dibuang, kerama ada kulah harus ada. Ya, kalau bisa mah kalau ada lokasinya ini masih lebar. Ya zaman dulu itu enggak dibuang-buang. Ya saking hati-hatinya. Jadi kumur-kumur pertama asiwa, nyusur yang ada di kepala, yang kedua madmado. Nah, ini hukumnya sunnah. Asiwa hukumnya sunnah, wal madmado hukumnya sunnah kumur-kumur. Nah, ini Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus wal istimsaku. Kalau mau ngambil wudhu, kita istimsak. Ya, kalau bahasa Jawanya, ngisep banyu cumur. Ngisep cair karena irung. Menghisap banyu kepada hidung. Itu hukumnya sun. Buktikan sama bapak. Kalau bapak enggak pengen sakit kepala, isi-isi mewah. Ini ngisep banyu ke hidung. Tapi jangan banyak-banyak. Sedang, ya. Nah, ini istimewa, pak. Insya Allah enggak sakit kepala kita. Sebab kotoran turun semua.
Terus tata cara mengambil wudhu, di mana air wudhu ini satu tetes jadi cahaya di akhirat nanti. Air wudhu ini yang nempel di muka kita satu tetes jadi cahaya. Amin ya Rabbal. Kalau bisa satu tetes air wudhu, kalau bisa jangan dilap kalau ada rulot mah. Ini air wudhu. Tapi sekarang nih pak, buka-bukanya yang di sini kan berkilap semua. Habis sholat subuh. Alhamdulillah habis sholat subuh mukanya berkilap semua. Kata orang Jawa sengaja ireng, irengnya gula Jawa manis. Benar, kan ya? Kan ada orang ini mah tukang ibadah, mukanya bening. Benar, kan itu begitu. Ini mah bukan nggak sholat kayak orang ramah, mukanya gula utama. Kan seperti ini kita ya. Tapi alhamdulillah teman-teman. Ini sama dia tukang apa mengambil air ya? Air itu sangat rasional pak. 5 kali, benar, sehari cuci, benar. 5 kali ambil air wudhu. Jadi kembali lagi, kalau enggak pengen sakit apa, sakit kepala, kita menghirup air kepada hidung. Itu hukumnya sunnah. Terus. Nah, pertama tadi ada 5 di kepala, ada 5 di bad. Pertama apa tadi? Sus, siwak. Yang kedua kumur. Yang ketiga menghirup air kepada hidung. Yang keempat, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kesinggung wa khusus sarimu. Lander setrik apa kumise? Paham enggak tuh? Jadi kalau kita punya kumis jangan nyebrang. Nyebrang ke sini. Jadi lander setrik begini wa khusus sarimu itu jadi den setrik, den gunting apa kumise? Ya. Kalau kumis jangan nyebrang, ini hukumnya sunnah. Jangan kayak ini. Maaf, apa ya? Saya juga pengen kumis. Maaf bagi yang kumisan maaf gini. Gak apa-apa. Jadi kumis jangan nyebrang. Itu paham. Jadi ini pak, apa kumis tanpa jenggot itu kumis tanpa jenggot lele. Jenggot tanpa kumis itu manusia. Jenggot tanpa kumis kambing. Tapi ada jenggotnya, tapi tidak kumisnya. Kalau kumis dengan jenggot, manusia. Ya. Kalau kucing, kumis aja berarti kucing. Ya. Terus Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa sebabnya kumis ini harus disetrik? Ya, hukumnya ini sunnah. Jangan nyebrang. Yang kaya suaminya ini harus itu darah kusta. Adam. Maaf, Bapak ngomongin Adam. Oh, Bapak tahu aja. Tahu lah. Ya, artinya kumis Adam kan ke sini, jangan. Di sini diperintahkan dalam Al-Quran, hukum sunnah, wakosu saribu, lander setrik, apa kumisnya. Jadi digunting kumis, maaf Pak, saya bukan bercanda, ini ada lapatnya. Ya. Saya ngaji, nggak mau diketawakan. Kalau ngaji pengen diketawakan, ini hukumnya dosa. Kecuali bapak-bapak yang ketawa, terserah. Saya ada tujuan benar ketawa. Ini saya lapatnya di sini aja, Pak Jirin, mohon maaf. Ya. Apa sebenarnya? Kalau jenggot, pas sunnah dipiara. Ya, kalau jenggot. Sebab orang punya jenggot mah nyantai. Begini aja. Orang punya kumis. Ada polisi gak sih? Ada polisi gak sih di jari ekspos? Kalau polisi ngerti aja kalau bapak. Iya. Beda pak, orang yang punya kumis sama punya jenggot beda. Orang punya jenggot mah nyantai. Tapi yang kumis sama. Wah, mana-mana. Ente gak? Tapi gak semuanya pak. Maaf ya kumisan. Jadi yang kumisan. Ya, mohon maaf. Jadi jenggot mah sunnah dipiar. Dipiar apanya gak apa-apa. Salah tafsir aja, nggak boleh keluar negeri kalau ada yang ngotan aja, nggak boleh keluar negeri kalau ada yang ngotan, jangan teroris, orang bukan ibadah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi, yang nomor berapa sekarang? Nomor 5 tadi, yang nomor 6 tadi di kepala sudah semua, sekarang kembali yang di badan, ya, Pak Amal Pirosi udah tadi, sekarang yang ada di badan kita wa amal latin badan di dalam Al-Qur'an ini 10 di kepala, 10 di badan. Kalau mau dikupas satu-satu ini enggak paham, benar. Ya kita kupas satu-satu. Yang pertama qabul ibti. Qabul ibti ya. Di sini Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sunah nyabutin bunyi ini nih. Bulu ketek. Ini hukumnya sunah. Awas nih.
jangan bulu ketek panjang, jangan geli kita ngeliat. Benar, Islam itu mengajarkan perhatian sesuai anazopatu minal iman. Awas nih, kok politik nyabutin bulu ketiak, ini hukumnya sunnah. Ada baju bahasa Inggris you can see, you kamu can lihat si elek saya, kamu boleh lihat kilek saya, ya benar persis. You can see, you kamu can lihat si elek saya, kamu boleh lihat elek saya. Waduh, pakai baju udah tua, udah ibu-ibu pakai baju you can see, maaf susunya udah turun. Panjang, benar. Apakah kita senang, Pak? Enggak senang kita melihat begitu. Benar. Jangan kan yang muda-muda, yang tua juga masih. Ini fenomena begitu. Benar. Awas nih, Pak. Kotulitik Islam mengajarkan kebersihan, termasuk yang ada di badan kita. Terus, yang nomor dua yang ada di badan kita, watak zimur, watak limur azokir. Menggunting kuku ini jadi ibadah. Ternyata ibadah ini bukan sila jamu aja, bukan baca yasin aja, bukan baca sholawat aja, termasuk yang ada di badan kita juga ibadah. Menggunting kuku ibadah, benar. Menggunting kumis, nyabutin bulu ketiak, buang sampah di jalan, berak di jalan, haram jadah itu ibadah. Banyak yang ada di barang kita, masya Allah, itu termasuk apa istimewanya, ini kekuasaan Allah. Digunting kuku besok tumbuh lagi, digunting tumbuh lagi, digunting, ini ternyata menggunting kuku jadi ibadah. Menggunting kumis, cabutin bulu ketiak, ya ini ibadah. Terus wahal qur'anati, maaf ini agak ngerok sedikit, wahal qur'anati, di sini hal kudukur, nyukur bulu kita yang ada di bawah, bulu kemaluan, jangan terlalu panjang. Ini kalau panjang bulu kemaluan kita jadi sarang setan. Awas nih, jadi digunting sama kita, cuman ngeguntingnya jangan di ruangan tamu. Ada cucu kita, awas ya. Awas nih, bukan jorok, hukum sunnah nih ya. Sebab kalau bulu kemaluan kita panjang, maaf ini jadi sarang setan. Awas nih, Pani, benar. Jadi sarang setan. Takutnya begini, digunting di tengah-tengah ruangan tamu, ada cucu kita yang udah mulai dewasa. Bapak lagi nyukur apa? Ya Nabi, salam. Kata cucu kita, ya Rasul. Apa? Jangan. Awas, hati-hati. Harus ngumpetnya di mana? Tadi nggak ngumpetnya di kam? Sama. Punya kita sunah di cuk. Tapi punya istri kita mah sunahnya di cap. Bilangin. Awas. Terus siapa yang nyabutin? Suaminya. Boleh atau boleh apa, Bapak? Ini bukan jorok, boleh. Di dalam kita patulmuin, Pak. Di dalam kita patulmuin, maaf. Di dalam kita patulmuin dijelaskan, boleh. Ya, boleh. Kita bukin sama kita bukan jorok, atau boleh enggak apa-apa. Ya. Bisa lagi, halal nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Halal, halal nggak apa-apa, ih, halal. Cuman jangan terlalu diliatin. Kalau diliatin, ntar ngewaris ke mata kita cepet tolong. Nggak ya, boleh. Pantes sekarang nih, Pak, pohonnya banyak yang lorong, matanya masih lumayan muda. Liatin itu aja kali. Asal liatnya punya istri kita, Pak, ya. Nah ini wahal qur'anati termasuk nyukur bulu-bulu kepung. Kalau bahasa di kita mah bulu kepung. Ini hukumnya sunnah. Apa jangan dengan sepele ini ya. Hukumnya sunnah. Terus ada lagi wal hitam. Apa hitam? Sunnah. Ini juga hukumnya sunnah hitam ini. Jadi hukum sunnah ini. Jadi hukum sunnah apabila untuk menghilangkan wajib, apa? Untuk menghilangkan najisnya, hukum sunnah, hukum hitamnya sunnah, tapi untuk menghilangkan wajibnya, hingga iradati sholat, apabila melaksanakan sholat, menghilangkan najisnya, ini hukumnya wajib. Harusnya digituin dulu, diselehin dulu, ini kan berapa kita, ya? Artinya, di hitam ini hukumnya sunnah. Tapi untuk menghilangkan najisnya, awas nih, bisa hukum wajib, sebab apabila melaksanakan sholat, harus suci dari najis.
Awas nih. Jadi bisa bisa hukum sunnah, bisa kepada hukum wajib. Ya. Wa yajibu ingga iradati shalah. Apa wajib apabila kita mau melaksanakan shalat bersih dari najis itu. Dari sunnah ini menghitam bisa melaksanakan dia hukumnya bisa jadi wajib wal istinja. Nah, apa istinja? Cebok. Cebok juga ini hukumnya sunnah apabila tadi wajib. Tapi hukum cebok asalnya sunnah, tapi kalau mau panik, kalau mau melaksanakan sholat mah ini menghilangkan najisnya hukumnya tiba hukumnya mah sunnah. Tapi kalau kita melaksanakan sholat, habis buang air kecil, habis buang air besar, kita wajib cebok di sini istinja. Sebab wajibu ingda irudati sholat, apabila mau melaksanakan sholat dari hukum sunnah kepada hukum wajib. Hukum al hukmu ya dulu kadorin roha, hukum berputar ini seperti roda penggilingan, ya. Nah ini jadi alhamdulillah dengan ayat tersebut tadi dikupas sama kita wa idzala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fatamahun, lima di kepala ada lima juga di badan. Ingat-ingat ini, awas ya, Islam itu sekali lagi mengajarkan kebersihan, ya. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita niatin dari sekarang enggak berhenti-berhenti kita mau ibadah kepada Allah. Insyaallah nanti Pak yusarul mar'u ma'aman ahabba, akan dikumpulkan kan kita nanti di akhirat dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya robbal. Cinta dengan ustaz, insyaallah kita akan dikumpulkan dengan ustaz. Amin ya robbal. Cinta dengan musala, insyaallah ini jadi saksi dikumpulkan dengan musala. Cinta dengan masjid, insyaallah kendaraan nanti jadi kendaraan di masjid. Amin ya robbal. Kalau Yesus yang ngomong tadi, jangan nunggu ntar ibadah mah takut keburu mondar, jangan dinanti-nanti takut keburu mati. Kalau ditanya Bapak mau sholat, mau disolatin, jawabnya jawab atuh, mau sholat mau disolatin, sholat mau ngaji mau diajiin, jawabannya benar. Ya, mengaji. Jadi kembali lagi, ya insya Allah, sekalipun sekarang Pak zaman canggih, zaman modern, jangan lupa kepada guru-guru kita, ulama-ulama salaf yang telah mengajarkan kita di kampung-kampung kita, yang mengajarkan sifat 20, benar, yang mengajarkan kita di waktu kecil, ingat kan? Ujur kidapako mohalapatulil awaih Ramolina sirada niat kudakirada ilmu ayat sama dasar dalam alaman yang samian basiran. Itu yang di kampung-kampung mengajari sifat 20, jangan lupa kalau kita punya rezeki tolong selipin untuk guru-guru yang ada di kampung, ya. Ya tolonglah kasihan yang kita tahu tentang wudu, tentang sholat di kampung, di guru kita masing-masing. Jangan lupa kepada ulama-ulama salafi, ulama-ulama yang terdahulu. Kadang-kadang Pak di satu kampung, di satu komplek ada kehadiran ustaz gini. Ada hadirat ustaz, ada yang bangga, ada yang senang, ada senang enggak, bangga enggak, ada. Seperti contoh di kampung atau di komplek, alhamdulillah anaknya Pak Sutanto sekarang menjadi ustaz. Alhamdulillah. Senang kita. Artinya mau ngirim doa mah, mau selamatan mah enggak usah jauh-jauh, ada ustaz. Benar? Alhamdulillah. Ada yang enggak senang. Enggak senang sama ustaz itu. Kenapa? Ngomongnya haram aja haram. Kalau saya kesinggung terus kalau ngaji. Aduh, senang kulil hako walau kanan nguron. Benar? Wah, sampaikan walau itu hukum baik. Ada yang senang enggak? Lihat ustaz. Bangga enggak? Resep enggak? Benci enggak? Ada yang gitu. Kayak kita lihat, maaf. Kayak kita lihat tubuh koko aja. Tubuh koko kita. Senang enggak? Pengen enggak? Benar? Ada yang macam-macam Pak orang manusia ini. Allah menciptakan manusia enggak sama. Kalau sama, repot. Benar? Enggak sama. Gede adat semua di Al-Baqarah. Ribut terus di sini. Di masjid jamaahnya.
Nah itu saya bisa sampaikan. Udah satu jam, insya Allah karena udah waktunya duha, ya udah waktu duha, alhamdulillah. Sekarang habis ini mungkin ada sambutan, terus sholat duha. Bahasa sholat duha begini aja Pak, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Jadi bahasa habis sholat duha begini aja. Ya Allah, kalau memang mimpi saya masih di atas, tolong turunkan. Ya Allah, kalau memang mimpi saya masih di bawah, tolong keluar. Ya Allah, kalau memang mimpi saya masih jauh, tolong dekat. Ya Allah, kalau memang mimpi saya nggak suci, tolong suci. Itu aja lah, nggak usah pakai bahasa-bahasa Arab, bahasa tiga raksa aja. Ya, insya Allah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Ya Rabbal, kalau kadang-kadang orang non-muslim gini Pak dia. Maju rezekinya ada di atas. Dia yang nyobokin, kita yang nangkep. Itu aja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Budlah sopa wadah makadar. Ambil yang positif, buang yang negatif. Ya. Kalau benar ini hidayah dari Allah. Kalau salah jangan dipakai oleh bapak-bapak sekalian. Mohon maaf kalau saya ngomong Pak nggak bisa pelan-pelan. Ya ngomong saya keras terus. Mungkin karakter saya seperti ini. Bukan benci saya sama bapak-bapak. Rindu. Nah, kasihan sama bapak-bapak, ingin sama-sama di dunia, sama-sama di adiasa, sama-sama di tiga raksa, sama-sama di akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Alam itu cukup sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya kepada ahli ulama, mengenai perkara agama dan dunia. Mungkin ada satu orang yang bertanya, silakan Pak. Ada yang mau tanya?